And action, hi, nama saya Dimas, and welcome back to my channel. Ya, nah di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menyimpan uh, file ke database. Ya, nah jadi untuk menyimpan file itu kita perlu tipe data yang namanya blob ya, blob atau singkatannya binary large object. Nah, ini kata Wikipedia uh, binary object itu sekumpulan binary yang disimpan sebagai satu uh, entity atau satu kolom di database management system. Nah, si blob ini dia biasanya uh, untuk menyimpan gambar, audio atau video ya dan dokumen juga bisa sebenarnya ya file lah intinya ya nah si apa si blob ini dia uh, apa nggak tergant uh, beda beda ya di setiap database jadi um, misalnya kita kan pakai postgres nih uh, tipe data blob itu uh, sama dengan uh, binary Uh, byte array nih ya byte array nah atau byte e ya <tuh> nah si byte e ini berbeda dari byte uh, uh, blob ya nah tapi dia punya fit uh, function sama operation yang uh, sama dengan uh, blob gitu <tuh> nah. Kemudian misalnya kalau di kita pakai MySQL di sini ada uh, binary itu ada blob, ada text. Jadi nanti kalau kita pakai tipe data text itu sebenarnya blob ya, cuman nanti uh, datanya representation uh, binary gitu. Jadi bukan kayak uh, apa varchar biasa. Jadi sebenarnya text itu adalah uh, binary. Gitu. Oke. Okay. Nah, kemudian Oracle juga sama nih di sini Oracle pakainya blob. Kalau di SQL Server di sini misalnya e, pakai binary atau var binary gitu ya. Dan lain-lain ini masih banyak kan database ya. Cuman nggak mungkin kita bahas satu-satu. Ya, balik lagi di sini karena kita pakainya PostgreSQL berarti kita pakainya byte array ya. Nah, e, sebelum kita mengimplementasikan untuk nyimpan ke apa? file ke database di sini saya mau note dulu ya jadi sebenarnya untuk menyimpan file ke database ini saya tidak rekomendasikan karena ee, ya dia punya kekurangan sama kelebihannya nah kekurangan saya mau bahas dulu yang kekurangannya jadi kekurangannya ini karena apa mm, database itu kan nanti ee, apa? nanti dilawatkan lewat network ya network, kemudian kemudian di stream terus nah itu e, nanti akan berpengaruh ke performance aplikasi kita nah yang kedua dari segi e, bandwidth nah ini nanti kan brand kita harus atur e, besar ya yang pasti kemudian ketiga RAM nya ya RAM nya ini nanti akan uh, besar gitu jadi begitu kita load filenya dari database nah ini uh, load ke RAM nya ini akan mm, besar gitu jadi kita perlu RAM yang besar nah yang keempat itu uh, storage, storage nya ya sebenarnya kalau kita manage uh, file sendiri Ya sama aja sebenarnya, tapi di sini concernnya, storage-nya nyatu dengan database gitu. Nah, tapi di balik uh, itu ada kemudahan nih, keuntungannya, keuntungannya satu kita gampang untuk menyimpannya, dua gampang untuk aksesnya, gitu. Ya, tapi uh, di balik kemudahan itu ya ada uh, apa uh, isunya di performance lah gitu ya. Oke. Nah, sebenarnya juga di sini kalau zaman sekarang kita udah banyak uh, apa? banyak provider uh, storage cloud management ya. Misalnya kayak Dropbox, kayak iCloud, kemudian kayak G Drive gitu. Nah, atau kita juga bisa pakai aplik uh, apa aplikasi third party misalnya kayak um, Alfresco ya. Di sini ada Alfresco Dokumentum, misalnya di sini ada logo dokumentum, kemudian ada lagi, misalnya kalau khusus untuk image atau video, misalnya ada Cloudinary Nah, ini cloud gitu ya. Nah, ini uh, cuman beberapa aja uh, softwarenya ya, dan masih banyak lagi yang lain gitu. Oke. Okay nah jadi karena kita membahasnya tentang JDBC jadi kita sekarang kita buka dulu Projectnya ya untuk nyimpan file di uh, database PostgreSQL oke okay. nah ini Oke, okay, saya mau apa? Cek dulu ya databasenya udah jalan atau belum? Oke, okay. nah terus um, sini saya mau cek dulu databasenya. Oke. Okay nah misalnya di sini saya mau nambah untuk fotonya ya fotonya misalnya um, apa untuk uh, ya mungkin nasabah kali ya nah ini nasabah perorangan misalnya oke saya mau bikin tabel dulu Oke, nah gini ya. Nasabah perorangan image. Oke, kemudian kita migrate ya. Hmm, oh iya. Oke, saya mau clean dulu. mau migrate. eh salah clean oke okay. nah kemudian di sini kita mau bikin nya Oke, nah gini ya, nasabah perorangan. Nah, kemudian saya bikin daunnya atau misalnya kita buat di sini juga bisa ya. Jadi untuk yang save, nah, nah ini kita bisa copy, save nasabah image value ini berarti ya ini kita bisa copy sih ini masukin sini kemudian execute nya kita bisa masukin sini Oke, okay. nah, berarti sekarang kita buat query-nya. Oke, okay, kita lihat dulu di sini, kayaknya ada yang salah. Oh, iya default uuid gen4 ya saya mau nambahin default value di uh, database ini. nih oke okay, saya clean dulu eh salah oke okay. Nah, ini udah. Sekarang kita bisa pakai yang ini nih. Harusnya nggak ada error lagi. Kita refresh. Oke, okay. nah errornya udah hilang. Sekarang kita tinggal set value-nya. file name Nah, file ini kita pakai set binary stream 2 dari value get file. Sorry. Oke. Okay. File dari input stream ya. Sisanya ya sama kayak biasa. ya nah kayak gini untuk apa daunnya nah untuk ini tesnya di sini saya mau apa download gambar dulu mungkin ya Jadi saya mau bikin hmm, misalnya nah ini mungkin ya Oh, ini kegedean kayaknya. Yang kecil-kecil aja. Nah, ini mungkin cukup ya. <tuh> Oke. Okay, save as. Nah, saya mau simpen di... Apa? Kelas uh, 4 aja. Supaya gampang ya. Manggilnya. Ini saya simpen di tes. Kemudian... Hmm, ini saya bikin file baru, sources Java resources, kemudian hmm, image. Nah, saya simpan sini, saya ganti aja namanya. test <tuh> oke. Okay. Nah, di test, resources image, nah ini ya, ini directory, ini mark as resource test resource root, ya <tuh> oke. Okay, nah, sekarang kita buat tesnya. Hmm ngetesnya di sini tadi ya, nah, gini <coughs> tes um, apa namanya, tes simpan image, <coughs> ini nasabah multi, kemudian udah, nah <coughs> di sini berarti kita load dulu filenya ya. Nah untuk ngeload filenya kita bisa pakai mm, karena ini ada di dalam kelas path jadi mm, this get class .get resources stream nah ini slash berarti image slash nama filenya nih test png uh, image kemudian kita bikin objek new sahabat image ID nya kita bisa kosongin sih ya nah ini kita bikin konstruktor kita mau masukin file name um, ini created by ini ya nah gini oke berarti di sini masukin new nasabah sorry new perorangan perorangan di sini saya mau bikin konstrukt oh ini udah ada berarti misalnya um, 001 terus yang kedua file name-nya employee image png misalnya Uh, ini tinggal masukin input stream Apa tadi namanya? Image ya image terus ada created by admin Timestamp value of tanggal sekarang <laughs> oke okay. Kalau udah, sekarang kita tinggal save aja, save dao, hmm, save. Hmm, tadi apa? Nah, ini belum diinisialisasi. Oke, okay, nah gini ya. Kemudian kalau kita save. Nah, ini sukses ya. Nah, kalau kita cek di tabelnya, nasabah image. oh. Kosong. Mana tadi? Sini. Oh ya, execute-nya belum ya. Statement execute update. Ya, ini uh, execute update-nya kelupaan. <coughs> Oke, okay, sekarang kita tes lagi. Oke, okay. <coughs> was not found in the result set. Cif, oh iya, salah. Uh, mana tadi ini ya? Ini namanya ID. Oke, okay, sekarang kita tes lagi. Nah, sukses ya ini kalau kita lihat sini. Nah, ini ada dua uh, gambar nih. gua gambar. Nah sekarang bagaimana cara ngambilnya? <tuh> nah untuk cara ngambilnya di sini kita bisa mungkin hmm, saya bikin lagi yang baru ya. Test read image. Ini berarti kita bikin mana find by ID mungkin ya by ID Nah, ini mungkin gini. Nah, gini. Oke, sini saya bikin uh, berarti sama ya. Kayak yang tadi, ini saya mau copy aja. Nah ini saya misalnya saya mengambil yang penting-penting aja misalnya namanya sama filenya mungkin ya sisanya saya skip karena sebenarnya sama kayak biasa. Oke okay, berarti di sini nasabah file image sama dengan new image set file name set get string file name kemudian image uh, set-file kemudian dari resource set get stream nih binary stream namanya file oke okay. return optional of image nah, gini Oke. Okay. Oke, okay, find by. Nah, gini. Oke. Okay. Nah, di sininya kita berarti harus tahu dulu ya image yang mana, dau find image by ID, sini saya mau ambil dari database ID-nya, nah misalnya yang ini ya, yang ini, oke okay. dia nerima image-nya, uh, ini, kemudian saya perlu uh, output stream file output stream put oh ya kita cek dulu ya berarti di sininya assert true image ID opsional is present kemudian opsional get nasabah hmm, file output stream out stream new file output stream kita baca dari Hmm, kita simpan file ke file kita simpan di user home ya di sini kita bisa pakai sistem eh sorry new stream builder nah saya mau misalnya mau nyimpan di user home saya nih jadi di home saya terus di folder download misalnya. <tuh> nah, eh, jadi ini di sini kita bisa pakai e, environment ya. Jadi pakai sistem dot get environment, eh sorry get property user home. Kemudian untuk slashnya atau directory nya kita bisa pakai. Hmm, sorry ini get ini append file kita pakai separator di append lagi misalnya dokumen atau download ya loads uh, append lagi file separator kemudian dari nama filenya append um, nasabah get file name nah ini to string oke okay. nah ini agak panjang ya oke okay. saya dulu deh oke okay. nah baru kita simpan filenya location file nah habis itu di sini kita tambahkan uh, ini atau sekalian aja ya oh exception ini supaya lebih general kemudian baru kita baca filenya nah untuk baca filenya di sini saya ada contohnya ya nah sini nah ini <tuh> kita eh, apa parsing datanya nih oke okay berarti di sini tadi nasabah get file uh, input stream nah ini ya input stream kemudian uh, ditulis dibaca jumlah uh, lengthnya berapa kemudian kita tulis ke file tujuan gitu. oke okay, nah sekarang kita coba cek test berhasil, oke okay, sukses nah sekarang kalau kita buka di download nih ada employee image kalau kita buka nah ini isinya filenya apa yang kita upload gitu ya oke okay, ya mungkin uh, sekian dulu video tentang upload file data dan juga baca dari database nah jika teman-teman belajar sesuatu hal yang baru di video kali ini Silahkan like kalau nggak suka, silahkan dislike kalau ada pertanyaan juga silahkan komen di kolom komentar ya. Oh iya, dan jangan lupa yang belum subscribe silahkan di subscribe. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.